Saya lebih suka untuk minum kopi, untuk santai, relax, untuk buat assignment lah. Saya lebih prefer untuk OOTD berbanding kopi. Saya lebih prefer untuk kopi lah daripada OOTD. Saya OOTD lah. Okay, kalau saya, saya lebih prefer kopi. At the end of the day, it's still coffee. So pergi mana-mana pun dia tetap rasa kopi. Tapi kalau OOTD, setiap tempat tu ada elemen yang tersendiri yang saya rasa tu menjadi satu tarikan kepada kedai tu. Kalau coffee lover, dia boleh rasa tau perbezaan kopi tu macam mana. Macam espresso dia tu terlampau kuat ke, espresso dia tu biasa-biasa je ke. Saya akan manage saya punya social media. So saya akan sentiasa update saya punya social media foto lah. Lepas tu saya rasa kalau pergi kafe yang ada decoration yang sangat cantik, lawa, bolehlah improve saya punya mood lah. Setiap kedai yang aesthetic yang macam kedai baru-baru yang buka ke dia, dia mesti akan pentingkan kualiti dalam kopi dia tau. So saya akan rasa apa tu dia punya taste of kopi tu lah, kopi tu. Berbaloi atau tidak dengan harga dia. Kalau macam kita tengok kedai kopi tu unik, kita nak ambil gambar, bagi saya tu dah menjadi satu kebiasaan dah. So saya memang ke kedai berkenaan memang untuk relax, santai, enjoy. Okey, sepahit-pahit kopi ni mungkin manisnya ada pada kamu semua yang menonton kami di Malaysia hari ini. Selamat pagi, kita kembali berlintas langsung di sini dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang indah dan permai ini. Sangat mengasyikkanlah suasana pada pagi ini, apatah lagi bila kita minum secawan kopi yang disediakan oleh rakan-rakan kami di Monti Kopi ini. Untuk itu, perbincangan kita sebenarnya pada pagi ini kepada mereka yang menonton kami dan juga Rena yang berada di studio yang mungkin dah pesan dengan saya kopi ini. Kita nak bincangkan berkenaan dengan kenikmatan kopi ini, dan pada zaman sekarang antara trennya juga adalah berkaitan dengan mendapatkan tempat yang cantik, yang indah ni untuk kita ber-OOTD kan, untuk kita mengambil gambar dan juga muat naik di media sosial. Jadi kita bersama dengan dua individu yang sangat istimewa ni. Saya perkenalkan Ahmad Iskandar Ahmad, pengusaha Monti Kopi. Terima kasih kerana sudi menerima kami di sini, dan juga Encik Muhammad Rizwan Muhammad Zainal, salah seorang peminat kopi yang sangat tegar ni. Saya percaya daripada perbincangan kami tadi memang hebat Abang Rizwan kita ni. Okey, Iskandar, saya mulakan dengan awak. Sebenarnya dengan pembukaan Monti Kopi ni berada di tengah-tengah gelombang pelajar di universiti ini kan, ketika membukanya memang kerana cintakan kopi ataupun nak ada satu lagi daya tarikan baru di sini sekarang? Okey, sebelum tu Hanif, terima kasih kepada semua yang masyarakat yang sudi bersiaran saya langsung di Monti Kopi UKM. Okey, betul. Dan Hanif, untuk makluman, dekorasi cantik kita pada hari ini sebenarnya disponsor oleh Laka Idea sebenarnya. Okay. Alright. So, menjawab kepada soalan Hanif tadi tu, sebenarnya memang awal sebelum kita memulakan perniagaan ini, adalah memang mencari jenis-jenis perniagaan yang saya suka. Okay. Dan kebetulan memang one of part of minuman kegemaran adalah kopi pada masa itu, Hanif. Jadi saya kata, okay, saya kena cuburkan diri dalam perniagaan kopi. Dan kebetulan dalam masa yang sama, rakan kongsi saya di Indonesia yang ada ladang dan kilang, so dia tawarkanlah kepada saya untuk buat satu kerjasama bersama. Dan akhirnya kami pun, ialah macam anak-anak muda kan, kita tak sabar nak mencubukan ini dalam benda yang baru. So saya shout cabaran. Tapi of course, pada masa tu kita pun nak datangkan konsep yang menarik. Sebab Anif bayangkan, kita bermula betul-betul pada masa PKP. So tak ada orang, tak ada staff, tak ada student. So apa kita nak buat adalah kita perlukan satu daya tarikan yang boleh tarik pelanggan, sama ada dia datang ataupun kita nak hantar ke rumah. Jadi pada masa itu, dengan sokongan keluarga, khususnya ayah saya, bidang terjun yang buat kedai ni sebenarnya, dengan abang-abang saya. Jadi pada masa itulah, I think because of the concept tu yang menarik, jadi mendapat sambutan lah dalam kalangan community dan juga UKM. Pelajar-pelajar sini kan. Betul. Saya percaya jugalah apabila saya menjadi pelajar juga dengan perkara adanya macam ni, sambil kita ambil gambar ni, masa sangat menarik lah. Tapi saya percaya kepada Abang Rizwan kita ni sebagai seorang peminat kopi, kabarnya memanggang kopi sendiri juga di rumah kan, sebab dah terasa sangat istimewanya rasa kopi ni. Rasa dulu ke ataupun pemandangan yang cantik dulu untuk kopi ni, bang? Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana menjemput saya dalam MHI pagi ini. Sebenarnya untuk pengetahuan, saya bukan manggang sendiri tapi ada di Albatros Coffee sebagai junior roaster apprentice. Jadi sebenarnya memanggang kopi ni satu proses, salah satu proses untuk mendapatkan biji kopi yang sedap dan enak. Jadi sebagai seorang peminum kopi yang betul-betul
meminati kopi, kita perlu mengetahui proses sebenar daripada asal, daripada awal sehingga akhir untuk menikmati satu kopi itulah. Jadi setiap kopi itu adalah mempunyai rasa yang unik, rasa yang enak jika dipanggang dan di brew dengan betul. Ya, maksudnya tadi masa saya buat tadi tu memang gelak sajalah tengok cara saya kan. Nasib baik jadi tu. Sebelum saya nak kepada Encik Skandar, Encik Rizwan melihat kepada rasa kopi ni kan dan juga trend semasa lah untuk kita mendapatkan tempat pemandangan yang cantik dengan kopi. Pastinya itu style lah sekarang kan. Tak salah untuk kita raikan juga. Tapi apa nikmat sebenar kopi ni walaupun dalam kepahitan tu? Dalam kepahitan kopi itu ada kemanisan dia. Wow. Nampak tu? Jika kita betul-betul menikmati dia, menikmati suatu kopi, bilalah lama menikmati kopi, kita akan mengetahui dan kita dapat akan jumpa rasa kemanisan kopi itu sendiri tanpa ada gula. Seperti biasanya lah. Tapi tidak salah untuk minum kopi dengan gula. Tapi lama kelamaan jika kita mendalami lebih mengenai kopi, kita belajar daripada daripada seperti saya cakap tadi, daripada asal, daripada proses penuaian, apa ni, basuhan semua sehingga ke penganggan sehingga ke brew, dan kita akan menghargai kopi itu. Jadi saya tidak kata yang diri saya ini adalah seorang peminat kopi tegar, tapi saya cuba untuk menghargai kopi. Okey, sekarang saya tengok memang tempat ni sangat menariklah kan, betul-betul berada di kawasan yang cantik untuk kita ambil gambar. Jadi awak sebagai antara pengusaha pun memang menggalakkan, memang mencari lokasi sebegini untuk selain pada menikmati kopi, memang kopinya sedap tadi terutama yang saya buat tu, dan juga ada lokasi yang menarik sebegini sekarang. Sebenarnya Hanif, jujur kan, semasa mula-mula kita nak mulakan perniagaan, faktor lokasi memainkan peranan yang sangat penting kepada kopi sebenarnya. Sebab dia ada dia punya culture ataupun environment yang sesuai dengan kopi. Jadi sebelum kita berada di UKM, kita ada pilihlah beberapa tempat yang kita rasa sesuai. Tapi mungkin dah jodoh Hanif, jadi akhirnya Monte Kopi pun berada di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Dan kebetulan pada masa itu kita tak sangka dia ada view yang sangat cantik, berserban dengan sungai, pokok, dan ada monyet. Jadi memang it's a good environment, orang kata, sesuai dengan kopi. Jadi orang kata apa, suasana tu masuk pula dengan konsep yang kami bawa. Jadi maksudnya kalau ada orang nak ambil gambar semua ber-OOTD kan, outfit of the day pun tak ada masalah lah sekarang. Tak ada. In fact, masa kita mula-mula viral dulu, dalam kalangan rakan artis, memang ramai yang datang tujuannya adalah untuk OOTD. Okey. Dan kebetulan UKM memang menyediakan tempat yang sangat cantik lah untuk suasana hutan sebenarnya ni. Dan memang saya rasa Monty boleh survive during the PKP because of satu yang faktor suasana tadi. Cantikan sebeginilah. Cantikan, dia semula jadi tu. Jadi yang tu yang buat kita trending, viral. Dan alhamdulillah because of that kita pun berjaya mengharui fasa-fasa PKP sebenarnya. Abang Rizwan, kita tak salah untuk kita raikan dua-dua tu sebab kabarnya orang rumah pun peminat macam tu juga. Ambil gambar dulu bawa minum, betul ya? Betul. Isteri saya adalah salah seorang peminat kopi tegar juga. Sama isteri saya. Dan dia juga OOTD juga. jadi tak ada masalah lah. Jadi masalah. Jadi yang penting satu-satu kafe itu menyediakan kopi yang tidak menghilangkan rasa. Rasa tu. OOTD ni penting. Tapi rasa itu dikekalkan. Betul. Dia ibarat beginilah ku pilih kamu dulu daripada dia kan. Pilih rasa dulu. Kopi. Okey, terima kasih. Iskandar juga Encik Rizwan. Sebenarnya kita akan terus berlintas langsung di sini untuk kita bawakan lebih banyak perkongsian dan perkembangan menarik.